keterangan dari kedua saksi ini saya dapat. Benarkah? Baik, terima kasih. Saudara Putri Chandrawati. Oh, ada yang mau disampaikan? Silakan. Apabila disampaikan. Silakan, silakan. Terima kasih yang mulia. Bapak dan Ibu Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak Bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Saya yakini bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan bertanggungjawabkan secara hukum. Saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Demikian. Terima kasih. Baik, Saudara Putri Chandrawati, terhadap keterangan Saudara Samuel Huta Barat dan Rosi Simanjuntak, apakah Saudara tahu benar semua, benar sebagian, bagian salah, atau salah semua? Mohon izin yang mulia. Silakan. Jika berkenan, saya ingin menambahkan sedikit informasi mengenai cuti daripada Yosua. Sejak tanggal 28 Desember 2021 hingga tanggal 10 Januari 2022 itu sekitar kurang lebih 2 minggu. Oke. Apalagi yang mau disampaikan? Mohon izin kalau berkenan, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Yosua. Mohon izin yang mulia, mohon izin jaksa penuntut umum. Izinkan saya atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga atas berpulangnya Ananda Brigadir Yosua Huta Barat, dan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat dan keluarga, kita sebagai manusia hanya bisa mengembalikan setiap jalan kehidupan kita ini yang adalah kehendak dan rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dan Bapak Pati Sambung tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami yang membawa duka. Dan luka yang dalam hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua yang mengalami kehilangan seorang anak yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membuka dan menguatkan hati ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai ibu dan Bapak Samuel beserta keluarga. Dan saya siap menjalankan sidang ini dengan ikhlas dan ketulusan hati saya, agar seluruh peristiwa yang terjadi dapat terungkap. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Demikian Saudara Samuel Huta Barat dan Saudara Rosi Simanjuntak. Terima kasih atas kehadirannya. Besok kami masih periksa saudara berdua untuk keterangannya, Ricky dan Kuat Ma'ruf. Silahkan tunggu di luar. Terima kasih. Silakan pindah ke sini, Saudara Putri Chandrawati dan Saudara Ferdi Sambung.